Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di The Kun Channel. Dan ini video part atau bagian kedua dari acara halal bihalal yang ada di kompleks rumah saya. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Kabehan pinter-pinter, kabehan ayu-ayu, tuli dorpres kabeh.
moga-moga sih pada semangat anggene gune nyambut gawe anggone trate 1, trate 2 dan trate 3. Trate piramidi iki loro. Oh, trate 1. Terakhir Bapak Dosa. Menteri sing ngadepane sing dibanding aslinya sekarang Surabaya. Aja, cukup dulu banget ya, Nek. Cukup gawe taman main. Iya, Maret. Risma ini harus bener. Karpe yang namanya Tri. Karpe telu. Tri Risma Maha Rahi Isya. Risma kagian cuma langsung masa Allah. Bisa Risma subun monggong. 10 anak bunda Dede siapa coba? Eka. Jangan ngomong. Nama yang kagum? Siapa coba? Tri. Ayo yang kagum. Tri. Aum siapa Aum? Tri. Oh, benar. Kalau Aum Triyono gimana orangnya? Baik. Baik. Oh, baik. Ayah namanya siapa ayah? Wahyu siapa? Wahyu siapa jawabannya? Oh, terus? Kalau Bu Gede siapa? Kalau Bu Gede namanya Bu Gede. Bu Gede siapa ya? Bu Gede apa coba? Pade siapa? Alhamdulillah. Oke, dia. Bisa luar biasa pembagian ini habis. Ambil coba loncat. Satu, iya. Terima kasih Pak. Ini satu lagi. Pahalanya dilipat gandakan. Rezekinya dimudahkan, dilancarkan. Ini putranya siapa coba? Bapak siapa namanya? Triyono. Emang Triyono bener ya? Oh iya. Ibunya? Bapak Tri siapa? Nama lengkapnya 2, 3. Bis iya pinter profesor dikasih langsung ya lagi iya jagarak-jagarak dihubungin bisa oh cokanya dulu potongannya semuanya bangkit ya ABCD apa yuk AB bukan cepat doang ini ada remaja di depan kita, mau kita makan kira-kira ibu PKK dapat lagi ya. Ada perhitungan untuk penentuan awal sawal dan akhir Ramadan untuk remaja putra ini ya. Ada dua perhitungan, coba sebutkan dan artinya apa. Si pertama apa yuk? Sing bisa dibutuhkan 10 tahun yang akan datang. Model perhitungan menggunakan ya. Ruk ya. Jajal. Oke. Apa segar? Coba pakai kira yuk. Yang pertama adalah kalah karo kaum bawa isin cungi cung. Yang pertama adalah hisab. Hisab artinya apa mas? Hisab artinya apa? Apa mas Gede? Tega pak? Mas Duba? Rabianyar? Apa hisap? Aduh, kacang bagus. Oh, lempar cewek dulu. Iya, tunggu cewek. Di dunia dalam genggaman hilang. Iya, masang yuk.
apa kira-kira? Apa nih? Yang pertama menggunakan metode hisab. Hisabnya udah betul. Hisab sih apa artinya? Hisab arti. Hai. Apa? Ya. Apa mas? Nah. Perhitungan utang, perhitungan bulanan, perhitungan mobil, apa perihal maksudnya? Perhitungan. Perhitungan dari Jakarta, Purwokerto, yang jalan itu utang. Hah? Yang punya orang lain. Hah? Iya terus terus terus. Iya. Oke. Bentar apa? Main perputaran. Jalan itu. Iya. Ya, bisa juga kenalan ya, bisa juga kenalan. Yang kedua? Yang kedua adalah? Hilang, yang kedua? Yang pertama hisab, yang kedua? Hisab adalah? Bisa juga kenalan, hilang. Yang pertama adalah hi? Yang kedua? Artinya akan lihat. Ya, mau dibaca paling ke, dibaca ke, bisa. Iya, 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 pemuda harus berwawasan luas. Iya. Ayo dijiut kaya kerawe. Oh, iya. Nah, mau ajak 6 orang yang paling jauh dari Bali, dari Padang, dan dari mana-mana. Coba sebutkan 6 orang itu asalnya dari mana. Wah, cukup. Thank you.
di grup dari kali ini bakal bisa memberikan juga akan diberi. Yeay, main game jenisnya terima dan kasih apa-apanya dan apa-apa ya. Terima kasih. Moga kreatori kasih kepada bapak. Pengasok Pengasok Bluh ini disini setelah ada beberapa beliau-beliau para sepuh dan ahli sepuh, mari kita bersama-sama mendoakan kepada sanak cucu kadang famili, baik saudara kita yang sudah mendahului maupun saudara kita yang masih ada. Semoga ke depan kita akan diberikan yang terbaik. Tentunya kebaikan ini bukan hanya kebaikan dunia, tapi juga kebaikan akhirat. Semoga saya minta kepada pemimpin para alim, para ulama yang ada di depan kita, mendoakan warga RT 2, RT 3 untuk berlalu baik. Ya, terima kasih untuk siang hari ini kita berdoa bersama-sama demi keselamatan warga RT 2 dan sekitarnya. Mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Darsun. Alhamdulillah, para sepuh, para ahli sepuh yang sudah mendoakan, tentunya di saat seperti inilah kita tentunya berharap dengan doa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.